habis tu, keluar terus roh ni. Keluar daripada mata seseorang. Masuk saja dalam bekas. Orang mukmin dia masuk dalam bekas yang warna putih. Bila masuk dalam bekas yang warna putih ni, roh kita ni naik terus. Bau semerbak wangi. Malaikat ni saling tampung menampung. Saya ringkaskan saja nak sebut tentang saat mana kematian di kalangan kita. Kemudian bila masuk saja dalam bekas ni, bau warna putih ni semerbak naik, bau wangi, wangian kasturi daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang disapu oleh malaikat. Malaikat sapu. Dalam hadis Barak bin Azib dia cerita demikian. Bila sapu saja masuk dalam bekas ni, naik terus di langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Roh fulanah binti fulan. Penjaga langit yang pertama sebut, beruntung dia hidup dalam keadaan salah, mati dalam keadaan salah. Naik lagi kedua, ketiga sampai ketujuh. Bila sampai ketujuh, menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam syurga illiyin. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga illiyin. Kita harap supaya kita dapat nikmat itu. Bila sebut saja, tentukan dalam syurga illiyin, turun terus roh ni. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Mula kita hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Manakala orang yang tidak mukmin, bila sampai di halqum ni, bunyi satu benda yang patah. Kak, kak sekali tersebut, tersembur keluar najis. Keluar roh dia daripada mata dia. Sembur tu Rasulullah ambil bekas air. Rasulullah genjis-genjis. Rasulullah genjis-genjis. Roh yang tidak mukmin, Rasulullah macam ni lah. Dalam ayat Al-Quran Karim, Allah cerita tentang orang yang zalim. Allah SWT sebut, walau tara izil zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu ada masa, kamu tengok orang yang zalim, saat mana saat dia ghamaratil maut. Bila dia melalui saat ghamaratil maut, malaikat ni pukul muka dia tu. Pom, pom, pom muka. Pukul muka dia tu. Lalu malaikat sebut, akhriju anfusukumul yaum. Keluar roh kamu pada jasad kamu pada hari ini dengan penuh kehinaan. Sampai di halqum tu, keluar tu, masuk dalam bekas warna hitam. Rasulullah sebut, bekas warna hitam tu bau sebusuk-busuknya. Dua makhluk je yang tak bau, jin dan juga manusia. Bila masuk saja dalam bekas ni, naik terus. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Fulan binti fulan. Bila sebut saja begitu, malaikat penjaga langit yang pertama sebut, celakalah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Mula disumpah serana. Naik langit yang kedua, yang ketiga, menghadap depan Allah. Bila menghadap saja depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Bila sebut neraka sijin, na'udzubillah min dzalik. Turun terus roh ni. Turun terus. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Kalau tuan-tuan pergi ziarah jenazah, bila ziarah jenazah, jangan ingat jenazah aja. Ada roh yang sedang berdiri kat depan kepala. Ada roh yang berdiri di hadapan kepala masing-masing. Kita mula hidup saat tersebut. Kita nampak siapa yang datang buka muka kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa saat mana badan ditoreh untuk dia melakukan pembedahan. Kita rasa saat mana orang masukkan tangan dalam perut kita. Kita rasa saat mana orang yang mula jahit tu badan kita. Kita rasa orang mandikan jenazah kita. Kita nampak berapa orang yang mula nak kapankan jenazah kita. Kita boleh bilang berapa orang yang nak semayangkan jenazah kita. Bila diusung saja jenazah kita, selesai solat, sampai ke kubur. Bila sampai ke kubur tu, kita nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat muka dan nakir warna hitam kebiru-biruan. Sekejap je cerita hidup ini. Cerita hidup ini sekejap parah ni sekali. Cerita hidup ini bukan panjang dan tak lama pun. Kalian hidup, saya hidup, sekejap je perjalanan hidup kita. Orang akan bercerita tentang jenazah kita ni 3 hari, 4 hari lepas tu orang tak bercakap lagi dah tentang diri kita.
Waktu tersebut kita akan mulakan perjalanan hidup kita. Cerita hidup kita ni, cerita kita ni sebentar je dalam hidup ini. Bila orang usung jenazah kita, orang nak turunkan jenazah kita dalam liang lahat tu, angkat je jenazah kita tu, nak turun dalam liang lahat tu, lepum terus, rasa terus pengaman kali yang pertama. Pengalaman ini berbeza-beza di kalangan kita. Dia panggil apa dia? Ad-darat. Darat. Darat maksudnya himpitan kubur. Himpitan kubur. Rasulullah dah sebutlah dalam hadis Rasulullah, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya bayi-bayi itu akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi pun tak terlepas. Himpitan kubur bukan azab kubur. Himpitan kubur. Himpitan kubur ni bila angkat jenazah nak turun, belum lagi sampai bawah, masa tu akan dilalui pengalaman yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur. Rasulullah, bila Rasulullah turunkan jenazah anak perempuan kesayangan Rasulullah, Zainab dan juga Ruqayyah, anak-anak dua-dua orang ni, berubah wajah Rasulullah. Berubah wajah Rasulullah. Sahabat-sahabat tengok, macam Rasulullah nampak muram yang amat sangat. Rasulullah genggam tanah. Rasulullah tiup pada tanah. Rasulullah baca, minha khalaqnakum, daripada tanah kamu diciptakan oleh Allah. Rasulullah ambil letak dekat pipi anak perempuan kesayangan Rasulullah. Rasulullah letak ni kena pada pipi sebut. Rasulullah ambil lagi tanah, genggam lagi. Rasulullah sebut, wa fiha nu'idukum. Rasulullah hembus lagi. Kemudian pada tanah kamu dikembalikan balik. Rasulullah letak di antara tangan, tangan anak perempuan dia tersebut. Kemudian Rasulullah ambil bangun lagi. Bingkah bangun lagi, Rasulullah genggam lagi tanah ni. Lalu Rasulullah sebut, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah ini kamu akan dibangkitkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Bila sebut saja begitu, bila sebut saja begitu, Rasulullah letak di hujung kaki. Rasulullah tutup liang lahat anak dia. Rasulullah bingkah bangun. Berubah wajah Rasulullah menjadi ceria kembali. Bila sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu Rasulullah? Kenapa dengan kamu tadi Rasulullah? Dua kali kami tengok. Dua-dua kali peristiwa, kamu turunkan jenazah Ruqayyah dan juga kamu turunkan jenazah Zainab. Dua-dua orang yang kamu turunkan ini, dua-dua berubah wajah kamu ya Rasulullah. Kemudian kamu genggam tanah tu, kenapa Rasulullah? Rasulullah jawab, aku diperlihatkan oleh Allah saat mana anak perempuan aku kena himpitan kubur, kata Rasulullah. Aku diperlihatkan oleh Allah saat mana anak perempuan aku kena himpitan kubur. Hati seorang ayah. Rasulullah sebut hati seorang ayah. Tengok anak perempuan kena himpitan kubur. Rasulullah kata, aku ambil tanah, aku baca doa. Aku baca doa. Bila aku letak tanah tu, kata Rasulullah, kubur dia menjadi lapang, kata Rasulullah. Jenazah dia menjadi tenang kembali. Rasulullah sebut demikian. Aku baca ayat-ayat tadi, kata Rasulullah, aku baca tadi, menyebabkan kubur dia menjadi taman pada taman-taman syurga. Beruntungkan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua saat mana Rasulullah turun, Rasulullah sebut, kalau ada orang boleh terlepas daripada himpitan kubur di kalangan umat aku, orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah, nangis, malaikat-malaikat menangis, sayu. Sa'ad mana dia menghadap di hadapan Allah. Kemudian waktu mana jenazah Sa'ad bin Mu'az diusung untuk dibawa ke kuburan itu, diiringi seramai 70 ribu para malaikat Allah. 70 ribu para malaikat Allah. Tapi waktu mana Sa'ad bin Mu'az mula diturunkan jenazah dia dalam liang lahat, turun je Rasulullah kata, aku diperlihatkan saat mana Sa'ad bin Mu'az kena tu, kena himpitan kubur sekali, kena pum pum sekali tersebut, menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu kemudian kembang balik. Jenazah Sa'ad bin Mu'az kembali balik dalam keadaan asal, sekali kena himpitan kubur, selai rambut, menjadi selai rambut halus. Rasulullah SAW sebut demikian. Bila tanya pada Sa'ad, pada keluarga Sa'ad, tanya pada Rasulullah, kenapa Rasulullah
Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur, Rasulullah sebut dia tak bersih air kencingnya. Air kencing dia tak bersih. Dia tanya lagi pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa dengan Sa'ad bin Mu'az? Lalu dia jawab, keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, kami dengar daripada Rasulullah dia tak bersih air kencingnya. Sa'ad bin Mu'az kena juga himpitan kubur kerana tak bersih air kencing. Lalu tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, macam mana dia tak bersih air kencing dia? Lalu dia oleh keluarga Sa'ad bin Mu'az, mungkin saat mana dia pulang daripada permusafiran. Sekali Sa'ad bin Mu'az pulang daripada permusafiran, dia kencing sambil berdiri. Bila dia kencing sambil berdiri, kerana sebab tersebutlah menyebabkan dia kena himpitan kubur, katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az. Sekali je kencing sambil berdiri. Kita ni berapa kali lah kita ni kencing sambil berdiri? Yang kencing sambil berdiri, yang kena kencing, yang kena kencing, yang hancing tak habis-habis lagi. Nak sebutnya, ramai mana di kalangan kita demikian. Himpitan kubur. Kita tinggalkan cerita himpitan kubur.